Sore Waktu Indonesia. Bercanda. Sekarang kita akan kembali mengajak mereka menjawab pertanyaan dalam teteh teka-teki sulit. Selain detik dan jam yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah mepet. Apakah itu jawabannya? Yeah. Tadulu. Ini standar dari mana waktu kok ada tulisan mepet, Pak? Itu kan ungkapan buat sehari-hari. Dul. Pak, tadulu. Ya, deh, silakan. Ini nggak terima. Nggak apa-apa. Jam di mana-mana, Pak, itu waktu tuh menit. Terus? Detik sama? Jam. Ini waktu mepet tuh jam mana ini, Pak? Jamnya orang kerja, orang kuliah itu. Udah mepet nih waktunya nih. Tapi kan itu ungkapan yang tidak resmi, Pak. Ya, tapi kan menunjukkan waktu itu. Waktunya udah mepet, udah deket berarti. Iya, lanjutnya. Pasrah, ya seneng sekali. Luar biasa, tepuk tangan buat tim B. Brandon dan Pepe jangan mau kalah. Silakan. Tertinggal 200 angka, tapi tidak ada alasan untuk menyerah. Pak, wah. Minta 6 yang mendarat, Pak. Mendatar. 6 mendatar. 9 kotak ya. Hewan yang tinggal di gua. Kelelawar. Pengennya kelelawar. Sayapnya hitam. Keluar malam. Kita kunci? Keluar malam. Hewan yang tinggal di gua? Keluar malam. Keluar malam. Apakah itu jawabannya? Yang penting gua ngejawab kelelawar. Bukan. Sekarang tim A. Baca soalnya, Pak. Masih. Mari kita jawab sama-sama. Kalian mau vokal grup sini dulu. Oke. Konfeti habis nih. Siapa? Ya. Pertanyaan dulu. Oh iya. Biar keren. Hewan yang tinggal di gua. Kegelapan. Terbang tinggi di tengah malam. Baik. Brandon, kita akan buka. Hewan yang tinggal di gua, apakah kegelapan jawabannya? Wah, kulit hewan sayapnya hijau. Kita buka aja jawabannya, Cak. Kita akan buka. Hewan yang tinggal di gua. Mohon maaf ya, kita mengacu terhadap pernyataan Bapak, hewan yang tinggal di gua tidak bayar. Itu kan kelelawar. Sekarang kalau burung yang tinggal di pohon itu ada kontrakan ya, Pak. Bayar mereka per bulan, Pak. Juga. Terus Bapak bisa ini ada jawaban nggak bayar dari mana, Pak? Pasti nggak bayar semua, Pak. Lah iya, makanya emang Anda pernah lihat kelelawar datang ke bukosnya ini buat 3 bulan. Ini. Tapi kan nggak, ya itu nggak usah diomongin. Ini nggak masuk akal. Nggak diomongin aja nggak tahu. Tapi kan ini mengada-ngada, Pak, nggak bayar. Mengada-ada. Emang pernah Anda lihat binatang bayar tinggal di gua? Nggak ada, Cak. Ada yang terus duduk di depan ini narik. Balik belum bayar. Pak, secara empiris dan secara teoritis, kegelapan lebih bisa diterimai makna dan konotasinya untuk hewan yang tinggal di gua. Kalau nggak bayar, apapun sejak kapan, sejak zaman kapan, binatang tinggal di hutan, di pohon, di gua, nggak bayar. Please, answer my question. Mohon maaf. Anda harusnya tahu ya. Kalau hewan tinggal di gua, katanya kegelapan. Kegelapan, ya. Pak. Mohon maaf. Sekarang sudah ada listrik. Iya. Ya, sekarang sudah ada listrik. Di tempat gua, itu terang. Gua yang mana nih? Tadulu, Pak. Gua yang mana nih? Nih.
sebentar ya. Dilurusin nih. Bapak tadi ngebahas gua yang mana nih? Ya, gua yang mana aja? Gua lu apa gua apa nih? Ah, gua bisa gua tempat. Huh? Ada bukit yang ada lubangnya bisa. Atau gua? Gua okay. Juga bisa. Oke, okay, stop ya. Yang tinggal di tempat gua, emang tempat gua gelap. Enggak. Kalau manusia numpang atau tinggal tempat seseorang di suatu tempat, hotel atau losmen pasti bayar. Iya. Kalau binatang, Pak, enggak usah di gua. Di hotel juga enggak bakal dipintain bayar kan, Pak, binatang. Oh, kata siapa? Kucing enggak ada. Ah, ada lagi kucing, bener, Pep? Ada. Ada hotel kucing, Pep? Ada. Ada memang. Siapa dibilang dia enggak tahu? Enggak tahu gimana tahu? Tempat penitipan binatang itu enggak pikir enggak bayar. Iya. Bayar. Bayar. Lu yang ngomong tadi sama dia. Keceplosan gua. Cintangan. Ya Allah, Pak. Makanya hati-hati. Bapak hebat banget. Kita kan sebentar lagi. Masih ada dua, tenang. Tim B masih bisa menyusul. Silakan. 7 menurut. Alright, Pak. Saya ikut 7 menurut. Kita dengarnya panjang-panjang. Saya bayangin dua kali saya menjawab, Pak. Karena jajan ini, Pak. 5. Air laut asin karena? Karena bayar. Iya biasanya nih di Madura banyak tuh Madura. Garam. Wah. Karena... Kodenya apa kodenya ini? Keluarnya. Oke ya. Saya pakai ya. Coba Pak tadi apa? Keluarnya? Ini kan di shop. Itu karena dikering udah dikering. Panas ya. Dipanasin dia udah kering air laut ya. Dikeringin. Karena ada mengkristal. Mengkristal putih-putih itu. Putih-putih. Oke. Tadi Bapak apa jangan terlalu jelas keluarnya. Jangan terlalu ambil kan. Set. Taburin, ada garam, gak jauh lagi garam. Ditaburin. Maksudnya garam ya, tapi mencengnya nih. Pokoknya yang penting ada kulunya begini nih. Iya. Iya. Kalau sampai di kulunya gak kepake, awas liat Pak. Liatin aja. Iya. Kalau gue jawab dulu. 3. Tuh kan gue kekadang kesempatan buat mikir tuh. Tuh. Syukur. Ya Allah. Atau kita lemparkan. Jangan. Siap-siap menjawab. Masih bayam. Bayam. Bayam, kita kunci. Bayam tuh kalau dikuasap asin loh. Air laut asin karena bayam. Bayam. Apakah itu jawaban? Itulah yang satu. Saya tanya. Tadi Pak air laut itu asin. Iya. Coba. Kalau air laut diteteskan di mata itu rasanya asin apa perih? Perih. Coba kalau ditetes yang di lidah, air laut rasanya? Asin. Berarti asin karena? Lidah. Salah, karena ditetesin. Tuh, enggak. Buktinya ditetesin di mata perih.